Okay, assalamualaikum dan selamat menonton Avi Vlog Channel. Okay guys, ha, untuk episod ni, kali untuk part 2 yang episod lepas aku repaint inner kan. So, untuk part 2 ni kenapa aku tak pasang balik lagi cover set? Macam tajuk korang tengok, hari ni aku nak tukar set guys. Tukar set. So, inilah set dia guys. Okay, aku nak tukar. Ni RC edition hitam matte biru. Okay, so kita tengok tentang bosing sikit. So ni rudder dia, aku ambil gold emblem. So ini dia punya kepok tepi emblem guys, nampak tepi. So tanpa buang masa, jom kita pasang motor. Okay. So okay guys, macam mana tadi kau tengok cinematic tadi, okay, baik tak? Aku sekarang ni tengah cuba-cuba nak buat cinematic. So aku masih belajar lagi, so harap-harap aku boleh perbaikilah aku punya cinematic untuk video-video akan datang. So sekarang ni aku nak, tadi korang tengok aku dah pasang cover set. So sekarang ni aku nak walk around, aku nak tunjuk korang cover set Blue Black Matte. Ini RC edition eh, okay, RC edition. Tak silap aku pernah tengok untuk Y dengan LC ada version ni. Okay, Y korang boleh search lah dekat Insta ke kat mana ke, korang boleh tengok design Y macam mana. Design dia lebih kurang je, cuma colour dia aku tak tahu dia letak kat mana, biru dia letak kat mana, kat putih. So okay guys, sebelum aku walk around cover set ni, so aku nak tunjuk korang selepas proses aku touch up balik inner, korang boleh tengok macam baru guys, memang nice. Okay, so aku amat puas hati juga dengan apa yang aku spray ni. Sebab tu lah korang kena pakai plastic primer. Sebab plastic primer tu macam aku cakap dalam video lepas, dia adalah gam untuk cat hitam ni. Kau boleh tengok eh, dia hampir sama dengan set. So dia agak naik, cuma kekurangan dia inner yang aku adjust ni, kalau kita tengok lebih detail, dia akan nampak lah kesan-kesan lama dia. Atas pun sama. Nampak? Tak tahu sure nampak ke tak, kejap aku kat lighting. Nampak dah ada kesan-kesan lama dia. Okay, cuma dari segi colour dia agak naik lah, hitam, nampak lekuk-lekuk dia ni kan. Ni memang tak boleh buat apa lah. Nampak sini pun sama. Ni bawah ni memang naik guys, memang naik colour, nampak macam baru lah. Aku tak percaya, aku tak ada berjauh. Nampak, nampak macam baru. Bawah ni pun inner eagle eye ni pun nampak ada kesan-kesan ni kan. Ni tak boleh buat apa lah, nampak cantik je, tapi memang nice. So pada korang yang tak ada bajet nak beli baru tu, bolehlah cuba cara hitamkan inner balik. Okay, nampak
Nice, cun cun. Ni pun aku spray kan. Spray cover rantai Y. Tu tengok. Dia punya naik hitam dia memang nice. Masa aku spray, sebelum aku spray cover rantai Y ni, dia pun tak adalah putih sangat. Dia still lagi hitam. Cuma aku saja nak naikkan colour dia. Memang nice. Oh, echo pun sama. Hold on echo. Nice, hitam cantik. Cover exhaust pun dah spray cuncu, manifold pun dah cantik. Memang nice guys, memang nice. So settle dah, aku tunjuk inner. So sekarang ni kita work around untuk cover set pula. So kalau boleh tengok, ini kepuk depan dia. Okay, kepuk depan dia, aku ambil gold emblem. Alright, RC edition. Aku suka colour dia sebab dia ada kombinasi dia hitam, putih dengan biru. So dia tak banyak sangat corak. Bagi aku dia nice-nice je. Belakang pun sama. Ini timbul tau. Ini timbul lah. RC ni. Exciter. Tapi yang pelik sini tulis fuel injection. Aku tak tahu kenapa. Tapi tak apalah. Tapi nice lah design dia. Kalau dia belakang nice lah. Dia punya line ni aku memang suka lah. Sebab tu aku pilih set ni. So kita tengok depan. Kepala. So ini set V6 lah. Okay, ini pun, ini aku beli asing. Okay, gold emblem ni. Sebab masa aku beli dekat kedai, dia tak ada gold ni. Aku beli kat tempat lain, kat Shopee pun ada, kau boleh tengok. Okay, so aku sekarang ni kalau tengok, aku pakai Eagle Eye V2. Okay, kenapa aku pilih Eagle Eye V2? Sebab dia punya mata garang guys. Mata dia garang, berbeza sangat daripada adik-beradik dia lain. V3, V4 sampai V6 tak sama macam dia. Dia seorang je yang macam ni. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki lebih aku akan beli lah. Dah ada V6 bagi, sebab untuk nak bagi dia cantikkan dia punya fitment ni. Sebab kalau kau tengok kat tepi, dia tak ikut sangat alur ni. Dia tak ikut sangat kat sini. So dia kurang cantik. Dia nak kena V6 juga. Tapi overall aku puati lah, sebab nampak garang. Walaupun dia macam tak ngam sikit, dia masih lagi nampak garang. Okay, so mark guard pun hitam. Okay, siap dapat ni lagi. Cuma ni aku ikat je sini. Yang tepi ni tak ada. Oh, korang kena, tak silap aku dia punya bracket tu tak ada jual. Korang kena custom lah. So mungkin video akan datang aku buat custom lah. Tapi untuk sementara ni aku ikat dulu. Ikat kena kuat-kuat sikit. Bola dia tak goyang sangat. Okay. Sebelah pun sama je, tak ada beza. RC timbul juga. Okay. Cuma yang ni putih, yang sebelah warna biru dia punya fuel injection dia. Okay, kalau korang tanya aku, aku memang puas hati dengan set ni. Okay, dia punya kombinasi colour dia, sebab tu aku pilih. Cuma dia matte colour guys. Matte colour ni bagi aku dia agak leceh sikit lah berbanding dengan clear. Sebab kalau ada macam, contohlah motor korang seharian hujan, kena hujan, lepas tu korang tak lap kan, nanti dia akan nampak tompok-tompok. Dan tompok dia memang buatkan motor korang macam seminggu tak basuh motor. Kalau clear, dia tak nampak sangat. Kalau set yang clear, kau boleh lap pakai tangan. Kalau yang set macam ni, kau kena pakai kain. Lepas tu, untuk cover set matte ni, kalau korang isi minyak, bila korang isi tu, bila angkat tu, hati-hati guys. Kalau angkat tu, minyak tu kena dekat sini, cepat-cepat lah korang lap. Kalau tak, nanti dia bertempik jadi macam alio kat sini. Sebab apa aku cakap macam tu? Kebanyakan member aku yang pakai Y, Y yang merah matte, yang set-set matte lah, silver, grey matte, semua kena macam tu, habis set diorang. So agak leceh ke matte ni. Dan kekurangan matte ni juga bagi aku, bila malam dia tak menyelah, sebab dia macam malap gila. Tapi kalau siang kau boleh tengok, dia punya naik memang cantik. Nampak? Dia punya colour ni pun timbul. Kalau malam, yang glossy-glossy ni je naik, yang metallic ni semua. Okay, apa pendapat korang? Cun tak cun? So mungkin untuk tanduk ni, aku dah fikir nak pakai V2 balik ke, ataupun nak pakai V4 atau V6 yang ada LED tu. So nanti aku akan nak fikirkan. Tapi mungkin aku pakai yang LED lah, yang ada lampu tu. So aku rasa tu je lah kot untuk episod kali ni. So aku harap korang suka. So stay support channel ni dengan stay update. Okay guys, jadi macam biasa, jangan lupa like, comment dan subscribe. So terima kasih kerana menonton.
Assalamualaikum.